Di studio sekarang ni kita ada pengarah urusan Aura White Global Sinar Berhad yang juga menjadi penaja anugerah MeleTOP era 2016. Puan Suwina Azmir dan duta Aura White kita Amyra Rosli. Shake, shake, shake your arms. Shake, shake, shake your arms. Nabil, Nabil. Shake, shake. Bahu je. Oh, bahu je. Oh, dia tak payah. Shake, shake. Tak payah. Tak, tu warna yang saya boleh buat. Warna macam lampau. Eh. Shake, shake, shake your arms. Tak, ni kenapa Amyra makin kecil ni? Makin kecil. Sebab dia shake, shake, shake. Tak adalah, mana ada kecil. Macam ni lah. Saya baru buat 4 kali dah rasa kurus lah ni. Okey lah, dia, Nabil. Tak, sekarang ni nak tanya. Okay. Are you excited pasal AME this year? I'm so excited. I'm very excited. Kalau you excited, mesti penaja lagi excited. Lagi excited. Jadi apa apa yang yang you nak ketengahkan for this time? Okay. Okay, alhamdulillah tahun ni tahun kedua. Tahun kedua. Aurora menjadi penaja utama untuk anugerah MeleTOP era. Terima kasih banyak. Jadi actually sekarang kita memang tengah melancarkan produk baru kami, Gold Collagen dan juga Gold Skincare. Okay. So kelainan tahun ni biasa daripada apa yang diorang beritahu saya memang lebih happening dan lebih MeleTOP. Lebih happening, betul. Memang MeleTOP kan. So diharap kerjasama dengan AME dengan Aura White dapat meningkatkan lagi, luaskan lagi rangkaian produk Aura White. Wow. Okey. Saya nak tanya, awak memang pengguna setia Aura White. Awak tak pakai makeup apa-apa langsung. Memang ni kulit original ni. Ni tak ada makeup artis sentuh muka ni. Ui. Dia kalau macam dia nak menipu tu kena agak-agak susahlah. Tak. Sendiri. Mira pakai dulu sebelum jadi duta Aura White. Oh. Okey, ramai kat dalam ni agak terpegun tengok kulit Amyra kan. Jangan risau. Hari ni siapa yang berada dalam studio, kita akan berikan produk Aura White secara percuma. Semua. Ya, termasuk abang kameraman. Ya, betul. Ya, semua dapat. Betul. Aneh juga akan dapat. Tapi tak, kita buat shake-shake dulu. You juga akan dapat. I pun dah dapat dah. Terperanjat bini Aneh tu. Dia balik muka kulit macam itu. Dia balik kan dekat pintu. Amar. Shake your off. Okay. Cheers. Dah. Melampau dua minggu ni. Melampau. Next question. Next. Okay, selain daripada anugerah MeleTOP, okay, Aura White juga tengah mencari bakat nyanyian. Aura Voice. Aura Voice. Boleh terangkan sikit macam mana? Okay, dah start kan? Technical. Actually, kita dah start untuk mencari. Okay, Aura White Voice ni, kita mencari mereka yang pandai menyanyi. Okay. Okay, dan kita mereka hanya perlu rakam suara mereka di Instagram dan tag Aura Official dan juga tag MeleTOP. Dengan hashtag Arawak Voice. Okey, dan setakat ni dah lebih daripada 1,000 penyertaan. Wow, ramai ya. Ramai. Semua Malaysia memang suka menyanyi. Memang suka menyanyi. So, tapi kita hanya sayang kita pilih 4 orang je. Okey. Tapi belum buat pemilihan lagi. Belum lagi bulan 2 nanti kan? Bulan 2, ya. Tapi sebenarnya, ni pandai menyanyi ni. Ya. Apa yang dengar dia nyanyi? Ada. Itu hari dia nyanyi, kita orang semua tak tahu nak masuk kat mana. Amyra pandai. Dia tone deaf. Sebenarnya. Kena sebiji. Aku nak kena. Oh. Kau jangan aku nak. Baik, bolehlah buat macam ni. Okey. Kan. Okey. Alright. Okey, jadi mungkin ada kata-kata. Kata-kata. Puan Purina. Both of you. Okay. Untuk semua peminat ataupun macam mana nak mendekatkan diri lagi dengan barangan Aura White ni, silakan. Okey, kepada mereka yang nak dekat lebih dengan Aura White, boleh follow Aura White di Instagram, Aura Official. Okay. Dan juga yang pasti jangan lupa saksikan anugerah MeleTOP. Yes. Yes. 28 Februari. So, Amyra nak cakap apa tak? Sebab Amyra pun tercalon juga. Amyra tercalon juga. InsyaAllah. Drama dengan Cik Bunga dan Cik Sombong. Drama dengan pelakon. Dengan pelakon. Dua duta lah. Amyra dengan Aida Jepat. Kita dua-dua tercalon. Tapi ni ada satu lagi ni yang pasal Aura White make show. Makeover. Okay. Macam mana tu cerita dia? Okay, cerita dia. Okay, Aura Makeover, kita dah buat pemilihan dua peserta yang bertuah. Okay. Di mana kita merubah diri mereka. Kalau sebelum ni, diorang kurang keyakinan dan penampilan kurang menarik. Dan so, lepas Aura Makeover ni, penampilan lebih menarik dan lebih keyakinan. So, kena minum. Kena pakai Aura. Aura akan lebih tersedak. Tapi saya rasa saya okey lagi. Boleh ambil kot dia orang tiga orang ni. Tak menarik langsung penampilan. Ini boleh cuba.
Tapi yang penting lebih yakinlah kan. Okay. InsyaAllah. Alright. Okay, jadi jangan lupa saksikan Anugerah Meletup 2016 bersama dengan Aura White. Thank you, Amyra. Thank you so much, Amyra. Puan. Kita jumpa di Anugerah Meletup Era. Kita jumpa di Anugerah. Shake you off last. Okay, last please. Shake your ass. Check out. Jangan malukan meletak. Rosaklah. Jangan malukan meletak boleh dah. Okey, kita rehat sebentar, kembali selepas ini meletak. Aduh.